warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Leandro Pasar, channelnya Bang Kondeli. Oke, sekarang masih di pasar nih, Mas. Sedang jualan. Dalam video kali ini kita akan mencetak dan membungkus tempe persegi panjang ya. Jadi ini kira-kira. Oke, yang belum subscribe silakan subscribe. Dan yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Saya simak videonya, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita langsung ke TKP nih. Nah, kira-kira seperti ini penampakannya nih. Sebelumnya plastiknya ukuran tebel 0,03 mili ya. Panjangnya 22 cm dan lebarnya 11 cm nih. Kita masukin saja tebelnya nih. Kita kira-kira kita pakai botol kemasan teh gopek atau teh gelas ini yang besar ya. Takarannya pakai botol kemasan air minum nih, besar. Kita kira-kira aja, ntar kita habis dipresi ini, habis dibungkusi kita timbang berapa kira-kira beratnya. Oke, sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya, biar kami semangat membuat video-video informatif dan manfaat lainnya. Simak sampai habis videonya biar gak gagal paham. Simak videonya ya, terima kasih. Oke, sekarang kita press pakai lampu minyak tanah ya. Ini kita buatan sendiri nih lampunya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini nyala apinya bisa besar bisa kecil ya, kita tinggal putar aja nih atasnya itu. Nah, kita terus presi. Oke, kita memberikan tutorial semampu kemampuan dan sebatas kemampuan kita ya. Jadi apa adanya ini ya, ginilah cara kerja saya. Kita masih presi nih. Simak videonya sampai habis ya, biar gak gagal paham. Biar tahu persis membungkusnya. Sudah selesai, kita coba timbang ya ini. Nah, kita sudah press ini kira-kira. Oke, beratnya sekitar 3,5 on ini. Biasanya kita jual 4.000 saja nih di pasar. Kalau langganan tiap hari bisa berubah harganya. Oke, kita langsung mencetaknya nih. Nah, seperti ini kira-kira, kita tekan-tekan pinggir-pinggirnya lalu kita langsung pakai cetakannya. Kita cetak pinggirnya, kita masukin. Ya, kira-kira seperti ini. Oke, pengrajin tempe di Indonesia sangat banyak ya sekarang ya. Jadi bentuk tempenya macam-macam, mungkin di area Jawa Timur atau Jawa Tengah, Jawa Timur lah khususnya. Tempe itu macam-macam, seperti tempe khas Jawa Timur, tempe padat, atau tempe biasa. Tempe tumpuk itu paling khas Jawa Timur nih. Kalau di luar-luar mungkin gak ada, di luar provinsi atau
macam Jawa Tengah, Jakarta itu tempe tumpuk itu jarang ada, cuma khas, cuma ada di Jawa Timur aja kira-kira yang saya tahu. Oke, kita masih mencetaknya nih, kira-kira di satu papan kita cetak ya, isinya sekitar berapa ya, lupa, 2, 3, 4 ada 20-an kayaknya, 20 tempe ini. Oke, sekali lagi jangan lupa subscribe ya, biar kami semangat lagi dalam membuat video-video informatif dan bermanfaat lainnya. Simak videonya sampai habis biar gak gagal paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.